LK. Okey, kita teruskan dengan tajuk yang kedua terakhir untuk kertas satu, iaitu lukisan pengorakan. Buku kamu ke surat berapa saya tak tahu. Buku saya muka surat 107. Sama tak? Sama. Mungkin ada sikit-sikit isi yang sikit-sikit mungkin ada yang berubah. Mungkin rajah ke kan. Kalau kamu tengok dalam buku saya yang saya paparkan di depan tu tak sama dengan buku kamu, bagi tahulah. Contohnya macam hari apa ke? Saya ajar lukisan, saya ajar tentang garisan. Waktu kamu dulu garisan pembinaan tu kan? Garisan pembinaan tu ciri-ciri dia ringan dan halus. Betul, ingat tak? Ingat ke? Setahun dah. Kamu yang minggu lepas pun lupa. Ini pula dah setahun kan. Ringan dan halus. Tapi buku baru, dulu kan saya ada pernah cerita ke kamu kan, macam mana ringan ni? Dia timbang ke betul? Kan? Macam mana kita nak menggelarkan ciri dia tu ringan? Kena timbang ke? Dan soalan tu saya tujukan kepada Yoga ke Nitya? Saya tanya. Lepas tu tahun ni terus berubah. Dia tulis cerah dan halus. Saya akan tengok buku tingkat tempat yang baru. Tak tahulah dia menengok video saya ni ke. Macam mana nak ringan ni kan? Tak tahulah kan. Penulis tu tengok kena ni. Tak apalah. Okay, kita akan teruskan dengan pengorakan. Kita ada pengorakan dan persilangan kan. Okay, saya biasanya saya akan ajar pengorakan dulu. Pengorakan dan persilangan, pelajar lebih mudah faham pengorakan daripada persilangan. Persilangan ni nama lagi bersilang. Kalau bersilang kena ada banyak garis kan. Jadi pengorakan ni kurang sikit garis daripada persilangan. Boleh? Okey. Kita habiskan cepat-cepat. Boleh terus buat ulang kaji. Apa dia pengorakan ni? Dalam bahasa Melayunya pengorakan. Dalam bahasa Inggerisnya? Bahasa Inggerisnya? Development. Cikgu, development tu bukan ke pembangunan ke cikgu? Cikgu betul ke cikgu? Tak tahulah saya. Dia ada banyak makna kan. Tapi term dia pengorakan itu dalam bahasa Inggerisnya development. Development. Kalau kamu tengok video-video saya yang sebelum-sebelum ni yang bahasa Inggeris tu kan, ada term-term bahasa Inggeris tu saya sebut development. Development tu pengorakan lah. Apa dia pengorakan ni? Tak tahu. Eh, kamu dah belajar lah sayang. Tingkatan. Tingkatan berapa? Satu. Satu dah belajar dah. Tapi kamu belajar yang simple je. Untuk yang ini. Kan? Betul. Apa namanya ni? Kubus sama. Ini kuboid. Bentangan sebelum jadi kotak, dia adalah sehelai cardboard. Sehelai dia rata je kan. Ada ke keluar dari kilang prum tu kopi ni? Ada jual kopi ni kan? Tak ada kan? Semua kotak asalnya daripada cardboard ataupun kertas keras. Okey, dari kertas keras itulah dia sebenarnya bukan jadi opini. Sebelum jadi opini, kamu nak buat kotak tu macam mana? Berapa saiz dia? Betul? Berapa saiz dia? Okey, kita tengok macam mana dia punya hasilnya. Kamu dulu tak pernah buat ke ni? Mesti kertas satu. Hai. Ni budak kertas satu je buatnya. Ha, tengok bagus tak bagus dia. Kamu tak tahu dalamnya ada apa. Ada apa dalam dia?
Eh, tak ada. Itu nak jual latif yang kosong. Dalamnya ada apa? Kita tengok. Expired. Mana ada orang letak expired dalam kotak? Expired kat luar lah. Mana orang nak? Kamu minum susu? Dah habis minum susu kan? Dah masuk dalam perut susu kotak tu kan? Baru potong kotaknya, baru tengok expirednya. Ha, benda dah masuk dalam perut. Ha, itu Ilya punya susu. Okay. Ha, ini hasilnya. Nampak? Tak nampak kat situ. Tengok. Ha, siap terus ada ukuran. Tingkatan 1. Ha. Okey. Jadi inilah yang kamu akan buat nanti. Tujuannya? Tak semestinya kotak. Kamu kena tahu macam mana. Kalau ini mudah je lah kan? Mudah je lah kan? Ha. Yang paling senang apa? Yang paling senang adalah bentangan apa? Ha? Susah. Yang paling senang sekali. Ha? Susah juga. Yang paling senang. Silinder. Oh. Ha, inilah bentangan silinder. Pusing. Tergulung. Ha, itulah silinder. Kan? Ha. Yang paling senang adalah silinder. Okey, bagaimana nantilah. Saya ceritalah. Tengok buku lah. Okey. Itulah serba sedikit tentang pengorakan. Apa dia konsep pengorakan ini? Okey. Pemukaan membaluti sesuatu objek atau bongkah berongga yang dibentangkan dalam satah rata disebut sebagai pengorakan. Yang penting dia mesti berongga. Berongga tu faham? Kosong dalamnya. Cik dalam, kamu pergi bawah, kamu cari batu konkrit, batu bata tu. Berongga ke tak? Batu bata. Batu bata pun tak pernah tengok. Tengok batu bata yang merah tu. Batu tu solid. Betul? Ha, cik kan potong. Ada tak lubang dalamnya? Ada. Ada. Batu bata itu solid, tiada pengorakan lah. Kotak-kotak yang kamu boleh isi benda dalam dia itu berongga bila boleh dibuka kan. Ha, baru ada bentangan ataupun pengorakannya. Betul. Ais krim yang kau makan tu, ais krim yang atasnya ada tu kan. Yang ada jual tu kan. Kan. Betul. Itu ada bentangan ke tak ada? Ha? Mestilah ada. Kau tak, macam mana nak letak ais krim dalam itu? Ha. Sebelum dia keluar kat, sebelum dia proses tu, dia terus-terus keluar ada bentuk cone macam tu ke? Tak ada. Dia dalam bentuk yang macam ni. Kalau kamu tengok ais krim tu bentuk macam ni, dia akan potong wafer tu dia akan potong macam ni. Lepas tu baru dia gulung-gulung. Eh cikgu, kalau dia gulung-gulung, pecahlah cikgu. Ha, waktu dia panas, dia lembut kan? Ha, bila dia lembut tu, waktu lembut tu dia gulung gitu, dia potong macam ni, tu dia gulung, jadilah kundo. Tu disejukkan, kerahlah dia. Makan je tahu, tapi tak fikir. Fikirlah macam mana dia buat. Ini sedap, nyam-nyam. Fikir, sebelum makan tu fikir. Okey, faham? Ha. Ada soalan? Kalau kamu nak tengok macam mana bentangan dia, bila kamu beli ais krim tu, ais krim yang sebelum kamu makan tu kan, tak pun kamu beli, kamu bagi adik kamu isi dalamnya. Dia punya pembalut itu, pembalut itu kamu potong tengah, lepas tu buka. Sama tak macam ni? Kan? Ya.
Ini kamu ha nah kopi tu lantai tu dalam tong sampah aje. Boleh. Boleh. Ha. Okey. Apa lagi nak ajar ni? Itu je lah ya. Ada lagi? Corak bentangan yang dihamparkan ialah permukaan sebelah dalam objek. Ha, biasanya dihampar adalah di dalam. Tahu? Oh. Ha, hamparan di dalam, nampak yang dalam. Ha, macam ni ha, ni dalam ni. Ada ukuran dia kan. Ini luar. Ha, ni luar. Ha, ni luar dah jadi. Ha, yang ini dalam. Ha, kamu tengok. Dia ada ukurannya kan. Kerana dalam kerja fabrikasi logam, ukuran sebenar ialah ukuran yang diambil pada bahagian sebelah dalam objek. Ha, inilah contoh-contoh objek tu. Ha, nampak macam nak buat kotak ini kan? Kamu tengok. Macam inilah caranya. Panjang sebenar. Ha, tengok ciri-ciri dia. Panjang sebenar. Panjang sebenar ialah ukuran sebenar sisi objek yang selaris dengan satah unjuran. Panjang sebenar. Ha, nanti saya ceritalah mana dia panjang sebenar. Bentuk sebenar, sudut sebenar. Dia kan bila kamu objek yang mempunyai permukaan condong kan? Bila kamu tengok dari atas pandangan pelan kan, dia ada yang bila kamu ukur itu dia panjangnya adalah panjang yang betul, panjang sebenar kan. Ada yang tak sebenar. Apa jauh cerita ni, kejap ada sebenar ke tak sebenar. Eh, nantilah, nanti lukis baru tahulah. Kaedah putaran, kaedah pandangan tambahan, jenis lukisan. Okeylah, ha, itu yang nanti kamu tengoklah. Dia kalau cerita yang ni tak faham. Nanti dalam bila kamu buat latihan nanti saya akan ceritakan apa benda tu kan. Okey. Ada tiga jenis, tiga kaedah dalam pembinaan. Apa dia Lia? Boleh saya join? Saya perlu lagi buat lawak, dia dah gelak. Ada something wrong ni. Ke kamu nak duduk tempat lain? Nah. Okey, ada berapa jenis kaedah? Tak, saya tak tanya Ilya. Ha. Tengok orang lain dah buka muka surat lain, dia buka surat mana begini? Siapa yang tak bawa buku tu? Ha, tengok. Ini putus cinta punya kes lah ni. Ha. Tiga apa? Pertama? Ha. Okey, kita ada tiga kaedah. Tiga kaedah. Kaedah selari, kaedah jejarian dan kaedah penyegi tigaan. Eh, kejap je. Apa tu dah? Okey. Yang kita akan belajar adalah selari dan jejari. Penyegi tigaan ini kita tahu, ambil tahu je lah. Kan? Okey. Dia ada bentuk yang kamu kena buat kaedah selari dan ada bentuk yang kamu kena buat kaedah jejari. Yang selari itu apa dia? Prisma tegak, prisma condong, prisma terpenggal, silinder tegak, silinder condong, silinder terpenggal. Jejari, piramid tegak, piramid terpenggal, kun tegak, kun terpenggal. Apa benda cikgu terpenggal ni? Terpenggal ni apa? Penggir. Penggal kepala. Ha, maknanya potong ni ha, ni kan ada gambar ni. Ni nampak. Ha, terpenggal ni maknanya dia tak penuh lah sampai atas. Dia potong. Faham ni Tia, yoga. Ha. Kun terpenggal lah. Ha, terpenggal terpotong lah. Boleh faham? Ha. Okey. Kamu tak payahlah nak hafal prisma tegak tu macam mana kan. Ni nak guna kaedah apa, tak payah. Senang je dia punya petua dia. Ha, kamu selalu mengambil petua. Apa dia petua dia? Mana satu nak nak buat kaedah selari ke kaedah jejari, apa petua dia? Petua memasaknya.
Ha? Tengok. Tengok pada objek itu, pada pandangan hadapan objek itu, ada tak puncak? Ada tak puncak? Kan? Ada tak puncak? Kalau ada, belum tanya dah ada. Ha. Itu maknanya belum lagi tanya, setuju. Tok Kadi belum tanya dah setuju. Kan? Belum tanya dah jawab kan? Okey. Tengok ada ke tak ada puncak. Itu senang kita nak tengok. Okey, jom kita tengok contohnya. Okey. Ha, yang ini. Tengok latihan ni. Yang ini kaedah apa kita nak buat? Selari kan? Tak ada puncak. Ni pandangan pelan, ni pandangan hadapan. Ni apa? Lain ke? Lain. Lain. Abak bawa buku kamu. Pinjam. Latihannya lain ya? Okey, tengok ni. Tengok yang inilah. Sama je. Ni ada, saya pun ada tu. Ya. Yelah, ada juga. Kan? Ha. Okey, tengok ni. Ada puncak tak? Ni, dua ni. Ada puncak? Ada. Mana puncaknya? Ha. Jika tak ada puncak, kaedah selari. Tengok lagi ni. Ha. Ha, ni. Ni ada? Ada puncak? Tengok pada pandangan hadapan ni ada? Tak ada. Saya lari. Ha, ini? Ha, ada. Ini? Ada. Ini? Ada. Je? Jari. Ha, itu je lah. Boleh? Penyegitigaan. Tak ada pun kamu kena lukis penyegitigaan ni. Kaedahnya, ha, dia tak cerita pun. Gambar pun tak ada contohnya. Pengarahan kaedah penyegitigaan digunakan bagi piramid condong, kun condong dan bahagian peralihan. Ha, ini nanti kamu dekat university nantilah belajar. Okey, kita tengok ciri-ciri dalam lukisan pengorakan ataupun istilah-istilah yang digunakan. Yang pertama sekali adalah garisan elemen. Garisan elemen. Okey. Garisan elemen ini hanya ada pada objek yang melengkung. Melengkung. Okey. Dia tidak dibina dengan garis objek. Dia bukan garis objek, dia garis binaan. Boleh, itu garisan elemen. Lengkung, silinder, kun. Okey, garis bentangan. Garis bentangan ni pun tidak dibina dengan garis objek. Okey, dia garis bentangan ini serenjang dengan garis sisi objek ataupun garis lipatan. Ada juga lipat yang singit kan? Sisi lah, sisi yang tegak. Faham? Ni garis bentangan ni. Garis bentangan dia mesti gitu. Kalau dalam perspektif dia satah yang tu, garis ufuk. Garis ufuk, garis apa? Picture plane, garis bumi kan, lintang kan. Itu adalah garis bentangan. Ha. Inilah yang sangat penting. Claim ataupun kadang-kadang kalau kamu buat latihan, claim dia tulis K, K tanda. Itu claim lah. Kadang-kadang kamu tengok dalam latihan juga ada S, S tanda. S tu apa? Superman. Slim. Sin, S-E-A-M, sim. S-E-A-M, sim. Betul ke? Betul ke? Saya ajar ni? Betul. Sim.
Kamu yang belajar bahasa Inggeris, saya belajar logika kejuruteraan. Betul ke tak? Ha, nanti cari. Betul ke tidak? Minggu depan saya tanya. Betul ke saya ajar ni? SEAM, SIM. Dia di label sebagai S, S tanda. Kalau K, K tanda. Orang kata saya kabur claim dia di label sebagai K, K tanda. Kamu cari, tak mandang je. Tak mandang K je, ada S je. S ke K ke, itu dia punya claim. Claim itu bermaksud bahagian cantuman objek. Bahagian objek itu tercantum. Di mana kamu nak lekatkan objek tersebut. Boleh? Jadi untuk melukis bentangannya, Patin, kamu tengok mana? Dekat meja tak ada klaim. Okey. Kat baju ada klaim. Betul. Bahagian cantuman itu dalam objek, di mana kamu bermula, di situlah kamu berakhir. Faham? Jadi panjang klaim itu, kan? Bila buat tu, bila kamu cantumkan itu, di mana bermula, di situlah berakhir. Kalau bermula kamu pada satu, akhir kamu juga mesti satu. Itulah maksud dia. Jadi bila kamu nak melukis tu, kamu mesti bermula dengan klaim itu. Kamu tak boleh mula-mula dengan tengah. Suka hati saya lah cikgu nak buat kat mana. Sebab kalau kamu buat klaim kat lain, kawan kamu buat klaim kat lain, jawapan semua sangat berbeza. Boleh? Boleh? Okey. Yang seterusnya adalah garis lipatan. Okey, garis lipatan itu mesti dibina dengan menggunakan garisan objek. Macam ini kan? Ha, nampak garis lipat. Nampak kan? Ha, tu. Ha, ni. Nampak garis lipatnya kan? Ha, jadi buat garisan objek lah di situ lipat. Kalau saya cakap ini, ini saya bina silinder macam ni. Nampak? Okey, nampak tak garisan? Ada tak apa benda? Cuma ada garis elemen sahaja. Boleh? Boleh faham? Ha, sama juga dengan kamu beli aiskrim tu, kamu buka dalamnya, ha, nampak tak berlipat? Ada tak? Ada? Tak ada. Tu aiskrim apa kau makan tu? Okey, cerita pasal aiskrim ni kan? Sambung sikit. Cerita pasal aiskrim ni. Kamu pernah tak pergi beli aiskrim yang orang naik motor? Kan naik motor tu cedok masuk dalam kun tu kan, kau pernah terfikir tak? Kau pernah terfikir tak? Fikir apa? Tak pernah lah tu. Dia naik motor, dia pegang handle. Pegang handle. Tunggu. Dia pun berhenti. Bagi asing kun ni satu. Lepas tu dia ambil, dia pegang, masuk. Lepas tu kamu makan habis semua. Kau pernah terfikir tak? Pernah kau tengok dia pakai sarung tangan ke? Sebelum kejap nak basuh tangan kejap. Pernah terfikir. Lainlah kamu pergi dekat yang yang dia ada sampul kan? Ada setengah restoran kan? Dia ada sampul bawah tu. So dia pegang sampul tu aja, dia masukkan. Yang kamu beli dekat kedai tu pun ada sampulnya kan? Ini kamu makan. Huh, sedapnya. Okey. Boleh faham? Boleh faham? Jadi sebelum makan itu tengoklah dulu. Jaga. Lepas ini confirm tak beli dah aiskrim tu. Kan? Dia kalau contohnya kadang-kadang roti kan? Roti tu nah kopi tu je. Nah potong. Kan? Kalau dia ambil tisu ke kan, dia pegang roti tengah tisu, dia potong masuk dalam tak apa. Jadi, renungan untuk hari ini. Tajuknya